aku mohon. Kali ini kita akan bermain Garden of Bambam. Tapi bukan cuma bermain, kita akan membuka semua rahasia-rahasia yang ada di Garden of Bambam 2. Jadi ada beberapa secret yang kau lewatkan tuh di sini. Sengaja aku lewatkan buat kau itu, Mon. Ya udah guys, langsung kita coba main. Di sini dikatakan orang tua mencari anaknya yang hilang di sekolah anak-anak ini, Tun. Kemungkinan kita adalah orang tua tersebut yang mencari anak kita yang menghilang. Kemana dia, kan? Betul sekali, Mon. Nah, terakhir kan kita di sini, guys. Nah, si Bambamnya udah pingsan. Gitu kan? Ya udahlah, kita ambil kuncinya lah. Gak usah kita ngomong banyak-banyak di sini. Kalian pasti udah tahu semua, ya kan? Eh, kenapa gak buka dia? Ambil dulu itu drone-nya. Ada drone. Maaf, aku terburu-buru, teman-teman. Oke. Oke, guys. Sekarang kita sudah berada di luar gedung. Suaranya mengerikan. Nah, Tun. Katanya di bawah sini, Tun, ada monster-monster yang sedang tertidur, Tun. Kamu bisa baca di tempat ini. Katanya, semua yang telah kita lakukan kembali menyerang mereka. Semua orang menghilang dan terdengar suara yang mengerikan dari kegelapan di bawah tanah ini. Siapapun yang pergi ke bawah, dia tidak akan kembali lagi. Nah, kemungkinan di bawah ini ada banyak monster yang sedang melihat kita, guys. Creepy! Kita coba cari tahu ya. Oke, pertama-tama kita screenshot dulu. Nah, ini dia guys. Kita akan menaikkan keterangan dari gambar ini. Apakah di bawah benar-benar ada monster yang sedang mengintip kita? Kita coba ya. Oke, kita naikkan. Ada nggak? Nggak ada tuh. Tapi bagian ini kenapa gelap banget ya? Apa jangan-jangan ini adalah bagian yang telah disembunyikan ya? Kamu lihat tuh. Ada kayak bentuk orang senyum-senyum kayak gitu. Mr. Smiley ya ini. Adalah sebuah monster, guys. Coba tulis teori kalian di bawah, oke? Baiklah, langsung saja kita selesaikan pelajaran di sini, guys. Oke, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman pada udah tahu kalau nanti akan muncul si nap-nap yang sedang mengintip kita pas kita jalan. Wah. Nah, menurut teori dari aku ya, kemungkinan nap-nap ingin berkomunikasi kepada kita, Tun. Ingin meminta tolong kepada kita, lihat. Tapi dia takut. Dia bilang, sepertinya kamu enak deh. Kamu enak gak sih? Gitu loh. Enggak, guys. Menurut teori kalian, apakah nap-nap itu adalah makhluk yang baik dan berusaha untuk menolong kita? Atau malah sebaliknya, guys? Coba tulis di bawah komentar ya. Kita akan berteori terus di sini. Teori manakah yang paling masuk akal ya? Kita coba, oke, kita buka-buka dulu semuanya. Nap-nap masih lihat kita. Coba ya, aku dekatin. Mau turun. Hilang dia. Apakah dia di sini? Kita coba ya. Oke, kita coba terangkan tempat ini ya. Mungkin nap-nap sedang bersembunyi sambil melihat kita kayak gini. Kita coba. Dia pergi karena lupa ambil saus, Mom. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, guys. Oke, mungkin nap-nap sudah pergi ke tempat yang lain ya. Oke, kita selesaikan di sini, guys. Nah, seperti yang kalian bisa dengar di sini. Kalau ini adalah suaranya si Bambam kan, Tun. Yang lagi minta pertolongan kita, Tun. Betul sekali, Mom. Kemungkinan dia bukan bos dari tempat ini. Ada orang lain lagi, Tun. Kamu percaya nggak dengan teori aku ini? Memang terakhir dia juga bilang kalau di sini ada yang lebih berbahaya, Mom. Jadi itu bukan tim. Apa yang dia bilang? Oh, dia udah bilang ya? Oh, berarti memang ada bosnya lagi, guys. Siapa ya kira-kira? I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Okay, si Bambam membukakan kita sebuah pintu, guys, dan menyuruh kita untuk mengambil kunci ya. Betul. Oh ini. Bukan kunci itu lah. Enggak. Di sini kita akan bertemu dengan nap-nap, guys, karena kita sudah diberikan kunci oleh si Bambam. Kata si nap-nap, gak apa-apa gak punya teman dan menyedihkan seperti aku. Berarti memang nap-nap itu dikucilkan sama mereka semua ya, Tun. Nah, di sini Tun ada penampakan si nap-nap loh. Kalian perhatikan di situ ya, guys. Kalian perhatikan. Oke, tutup.
Oh iya loh, aku nggak menyadarinya. Berarti si Nap-Nap sudah memperhatikan kita dari awal sampai kemari. Tapi kenapa si Ban-Ban nggak berani turun ke bawah ya? Apakah dia takut dengan Nap-Nap? Apakah mereka berselisih? Nggak tahu juga ya Mon ya. Memang ini agak aneh sih. Kalau misalnya si Ban-Ban ingin melakukan eksperimen jahat kepada anak-anak yang ada di sekolah, berarti si Nap-Nap itu orang baik. Dia ingin menolong anak-anak itu, ya kan? Makanya mereka kayak bertengkar kayak gitu, nggak berani saling ketemuan. Yang pastinya ini Nap-Nap memang akan dikucilkan, Mon. Dikucilkan, tapi si Ban-Ban nggak mau turun ke bawah. Makanya kita disuruh ke sini kan, Tun? Oh iya, betul juga ya. Iya kan? Nah, itu dia. Kemungkinan si Nap-Nap orang baik, guys. Makanya dikucilkan oleh teman-temannya. Teman-temannya itu jahat-jahat. Oke, guys. Ini adalah saat-saat yang menegangkan. Kita akan kabur dari si Nap-Nap dengan sekali jalan. Kau tengok, kau salah-salah kan, Tun? Tunggu. Yang pink yang salah atau yang biru yang salah, Tun? Yang biru yang salah, ya. Enggak, pink yang salah. Nipu-nipu. Oke, Nap-Nap kemari, guys. Wow, oke, tuh, kau tengok sekali jalan, Tun. Kamu udah lihat aku main, ya? Enggak, aku memang jago, kan, guys. Lihat sekali jalan nih, guys. Oke, kita ke kiri, guys. Itu si Nap-Nap. Salah. Bisa. Ini gampang sekali, Tun, kau tengok. Sekali jalan, Nap-Nap. Ya iyalah, kamu udah. Sekali jalan, ya. Bagus. Udah lihat aku main masih meninggoy. Oke, Tun, kau tengok, Tun. Sekali jalan, Tun. Dia lengok-lengok aku apa-apa. Aduh. Sekali jalan, ya. Nih, coba nontonnya nih. Wih, ada tanda-tanda kasetnya. Kita coba taruh ya, kaset. Tuh. Ini si Ban-Ban. Ternyata si Ban-Ban tuh kere, mau dia gak bisa beli tempat tidur. Enggak, Tun. Dia kayak masuk ke dalam ruang penyiksaan atau ruang kurungan oleh seseorang. Dia kedinginan. Apa yang terjadi atau ya dengan dia? Atau bisa jadi dia adalah orang pertama sih yang berubah menjadi ini sih. Makanya ditaruh di sana. Bisa jadi dia mungkin adalah monster pertama yang dibikin kayak gini ya. Oh my god, berarti ada leadernya lagi. Kira-kira siapa itu, teman-teman? Apakah masih belum muncul? Wah, aneh banget ini, bener-bener. Oke, setelah ini kita mau kemana, Tun? Ya, kita tinggal buka itu aja, Kak. Kamu tadi kan dapat itu kunci. Coba buka aja kunci. Ini? Ya. Iya, oke. Aku mempunyai spesimen yang sangat luar biasa. Jadi, aku enggak usah melawan si monster yang di bawah. Iya, berarti ada monster lebih besar. Iya, katanya dia membutuhkan sesuatu dari kita untuk menyempurnakan eksperimen dia, Tun. Di sini, kita dibiarkan terbangun loh, Tun, oleh si Ban-Ban. Karena kemungkinan dia ingin menyuruh kita untuk menolong dia, kemungkinan ya. Karena dia bahan eksperimen juga. Jadi, dia mengikuti perintah dari atasan. Kemungkinan dia... Ya, jadi dia taruh kita di sini itu kenapa? Karena kan dia cuma bilang, dia cuma pengen mengambil sesuatu dari kita yang memang nggak ada di tempat yang lain, gitu. Jadi udah dapat ya, sudah lah, kita dibuang seperti sampah. Enggak, katanya kita akan dioperasi dan dilakukan eksperimen untuk dijadikan si Kapten Plin, Tun. Kan dia nggak ngomong seperti itu ya, aku jangan tambah-tambah sendiri. Iya kan, itu teori aku loh. Dia kan ingin melakukan operasi kepada kita. Kemungkinan kita bakal disuntik kecut gitu kan, jadi Kapten Plin. Nah, dia udah operasi kayaknya, Mo. Dia udah ambil sesuatu dari kita. Serius, terus kita dibuang ke sini kah? Ini kita sekali jalan, guys. Kita kasih tunjuk ke Atun. Agak ke sini lagi, Drone. Iya, baru kau ke sini, Drone. Nah, kita jalan, tengok, Tun. Kita bisa kan? Bukannya ambil kunci. Oh iya, ada kunci di sini, teman-teman. Nah, kamu lihat tuh, ini kan ada cairan warna biru-biru. Nah, kemungkinan ini adalah anak-anak yang baru dilakukan eksperimen. Oke, guys, selagi kita menunggu lift, kita akan mencoba lihat apakah di bawah ada monster enggak. Oke, kita coba terangkan ya. Apakah ada, guys? Enggak ada tuh, cuma biru-biru kayak gitu doang. Oke, ya udah, kita coba naik, guys. Langsung kita naik. Bisa enggak ya aku loncat ke situ, Tun? Loncat aja. Wah, bisa. Nah, tadi cat yang ada di lantai itu kupikir adalah milik Kapten Flint. Soalnya warnanya mirip, Tun. Kau tengok. Ya enggak lah. Bukan itu, Mon. Mungkin mereka semua darahnya begitu warnanya. Bisa jadi ya. Darah mereka mungkin akan berbeda karena disuntik oleh cairan-cairan aneh, kan? Ya, Kapten Flint. Permisi ya, Di. Ku ambil dulu itu darah-darahnya, Di. Oke, Tun. Aku udah membangunkan monsternya. Kayak mana ya hari itu untuk ngambil sampelnya? Dari matanya, kan? Tusuk matanya dengan drone. Oh, iya. Betul. Wih, Atun pinter-pinter ya. Nah,
aku udah menangkan semuanya, gimana gak pinter? Sakit tadi, sakit kali mataku. Oke, kita isi ke tempat ember-ember ini guys. Gak mungkin cairan ini yang membuat mereka menjadi monster, gak mungkin sih. Oke, kita ambil dulu. Oke guys, akhirnya kita sampai ke dalam Angry Bird yang lucu-lucu ini, ya ampun. Nah di sini ada rahasia Jotun. Ada item yang tersembunyi di dekat sini. Ini coba ya aku undus-undus. Gak ada. Kita dapat item topi untuk drone kita guys. Dia tersembunyi di sini. Susah kali kita nampakkan karena gelap. Oke, kita coba ya. Kalau misalnya kamu langsung ambil keluar dah sebelum ambil anaknya. Mau dipatok. Aku ada teori Tun. Gimana kalau kita buka langsung bersembunyi di kegelapan Tun? Oke, gelap. Oke, buka. Mundur. Kita sembunyi. Sembunyi di pohon. Dia lagi Tun. Langsung kena. Berarti teori ini gagal. Ini kalau nggak salah Mrs. Slowly Snail ya namanya ya. Benar sekali Mom. Oke. Kita mundur. Asyik, wayo. Oke, kelewatan Tun. Kamu dengar suara pengang gitu tadi enggak? Iya, itu kamu dibuang sama si Keong. Tadi kan seharusnya udah tertutup kan pintunya. Enggak betul ini game. Oke guys, akhirnya kita selesai kan di sini. Siap Tun, selok aku. Aku pengen ganti dulu drone aku ke topi tadi. Oke guys, kita sudah ganti drone kita jadi kece-kece. Apply, oke. Dari mana drone ku? Udah aku tetek di sini, woi. Tuh. Enggak nampak apa cuma kita taruh kan. Ya sudahlah, kita selesaikan dulu ini pajak-pajaknya ya, guys. Ambil kerang dulu ya, guys. Ambil dulu ya kerangnya, guys. Nah, untuk mendapatkan rahasia selanjutnya, kita membutuhkan roket ini. Jadi kita ambil dulu roketnya, guys. Nah, peluru yang tadi kita ambil, kita isi ke baju kak ini, guys. Kalian lihat. Blam! Nah, Tun, kau lihat ada sesuatu yang terbuka, Tun. Kunci. Jangan-jangan ini kunci untuk masuk ke ruang ban-ban, guys. Buka. Jangan-jangan ada ban-ban ke dalam. Wah, lihat Tun, di sini ada catatan Kapten Fidel dilakukan eksperimen dengan si ban-ban. Dan di sini ada coretan Tun. Jangan-jangan ini nama. Itu kayak cuma coretan deh. Oh iya, apakah ini adalah nama dari ketuanya Tun? Makanya dicoret. Enggak lah. Itu cuma coretan. Dan di sini menurut kamu apa ini? Ini ada roll 56 dan di sini ada X dan betul. Jangan-jangan si Toaster dan Nap-Nap adalah eksperimen yang gagal Tun. Dan yang berhasil itu yang bagian sini. Guys, aku nggak tahu teori aku bener atau enggak. Tapi kalau kalian punya teori masing-masing, coba tulis di bawah kolom komentar ya. Teori selanjutnya, ada pintu rahasia. Kau percaya nggak Tun kalau aku bilang di sini ada pintu rahasia? Nggak percaya. Ya udah, kita tunjukkan kepada si Tun. Oke, pertama kita ambil screenshotnya dulu. Bener ya, ternyata ada ya. Ada pintu rahasia guys. Kita coba loncat ya guys. 1, 2, 3. Apakah bisa masuk? Tidak bisa. Nah Tun, kamu lihat di ujung sudut situ ada kaset Tun. Ada rahasia baru lagi. Oke Tun, langsung kita putar ya di sini. Kita putar. Ini Captain Flynn. Bukan, kayak Jumbo Joss itu. Iya, Jumbo Joss kan? Bentuknya sih seperti begitu. Jadi Jumbo Joss itu terbuat dari clay ya? Anda lihat ya? Disuntik dulu ya. My God. Ini jangan-jangan cairan dari si Captain Fidel tuh disuntik ke Jumbo Joss. Betul sekali, Mon. Ngeri sekali, guys. Apakah dia tiba-tiba akan membesar? Hilang. Harus ada episode berikutnya, Mon. Oke, guys. Kita sudah masuk ke dalam. Dia dengan bambalina lagi dansa-dansa. Kemungkinan mereka adalah sepasang cucu-cucu, guys. Dia lagi naik ke atas. Bisa nggak ya kupu-kupu pakai drone ya? Nggak bisa, Mon. Karena dia anggap kamu itu lagi di kebun binatang. Serius? Kita lagi dilihat seperti binatang, kah? Betul sekali, Mon. You know, on a normal day, you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open, so we must keep this brief. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious, and I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't lie to you about, and that's me knowing why you're here. You're here for your children.
I too am. I'm working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss. Oh no. You've gotta go. There's an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Oh iya tuh, ternyata dia memang memiliki seorang pemimpin dan dia ingin menyelamatkan anak-anak yang diculik itu tuh. Wah, mendingan kau ke Opilabird sekarang juga, Mon. Enggak, aku pengen ke sini. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita masuk sini, guys? Enggak bisa. Coba ya aku masuk sini bisa enggak? Oh, enggak bisa. Oh, ya udah, mana? Ternyata kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan yang lain ya. Sayang banget, padahal aku pengen menjelajah ruangan yang lain. Kira-kira ada rahasia apa? Ternyata nggak bisa, guys. Oke, kita coba lari, guys. Kita lari dulu ya sambil mencari clue di sini, guys. Ini mana tuh? Kiri. Wah. Oke, kiri. Ah, siap. Oke, terus. Gimana nih, Tun? Lurus aja. Oke, asyik. Oke, kita lurus ya, kita lurus. Oke, wuuuh. Seru, kiri. Kita clear. Kanan, sembarangan kiri. Oke, kiri, asyik. Nah, oke, kiri, wuuuh. Bisa, masih jauh. Ayo, cepet. Ayo, belakang. Kamu pasti bisa. Oke, kita ke kanan. Pucuk. Ambil dulu kunci di bawah. Iya, ini kalian kita buka. Oke, apakah setelah ini masih ada teori atau? Gak ada ya, ini adalah cairan yang dari si Kapten Fiddle, guys. Si Slow Slelin. Kita makin ke bawah tuh. Tapi kata si Bandit, semakin kita ke bawah semakin berbahaya. Oh my Betul god sekali. Wah, seru sekali game Garden of Bamban 2 ini, guys. Jadi itu semua adalah rahasia dan teori-teori dari aku ya. Jika teman-teman mempunyai rahasia atau teori kalian, coba kalian kasih tahu Momon di bawah kolom komentar. Nanti Momon akan baca. Oke deh teman-teman, video kita cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.